Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi di awal saya sampai banyak yang menutup kepala karena panas. Sekarang kamera ini pula ditutup karena takut kena air. Artinya hidup ini kita apapun yang terjadi harus siap sedia. Bahasa kampungnya how to survive. Oleh sebab itu kalau ada orang bertanya bagaimana cara hidup ke depan, yang bisa bertahan hidup ke depan adalah orang-orang yang memang sudah siap sedia menjalani apa yang terjadi di masa akan datang, dan itu mahasiswa-mahasiswi Universitas Teguh Umar insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor beserta seluruh civitas akademika, kemudian para abi, para tengku, para alim ulama, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dari TNI Polri, hadirin hadirat muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya diberi waktu 45 menit. Kalau waktu sudah habis, kirim saja surat tilang. Pemantapan iman dan takwa dalam era teknologi informasi. Tapi gambar yang dipilih saya macam mau azan. Dulu kalau ada abuya tengku mengajar di pesantren, maka yang bisa mendengar hanya santri-santrinya saja. Tapi hari ini Ustadz Abdul Somad memberikan kuliah umum, se-Indonesia bisa menyaksikannya. Kenapa? Live streaming. Dulu kalau ada khatib khutbah Jumat yang hadir di masjid itu 100 orang, yang benar-benar mendengar dengan penuh kesadaran 50 orang, yang 50 lagi naik ke alam maya. Dari yang 50 orang itu, yang pulang ke rumah bisa menceritakan isi khutbah kepada istrinya 25 orang. Yang lain kalau ditanya istrinya, "Bang, apa isi khutbah khatib tadi?" katanya, "Takutlah pada Allah." Tapi sekarang rekaman khutbah Jumat bisa diketik di www.youtube.com. Ustadz Somad khutbah Jumat, enter, langsung dapat. Begitulah. Dulu kalau ada khatib khutbah Idul Fitri, maka satu lapangan yang mendengarkan. Tapi yang betul-betul serius mendengar 100 orang. Yang lain sibuk membahas, ini mukenanya beli di mana? Karena semua tidak konsen. Tapi hari ini itu khutbah bisa diulang lagi, ceramah bisa ditulis ulang. Ustaz Abdul Somad, tolong izinkan saya mencatat semua ceramah Ustaz. Sanggup kamu mencatat? Ya. Saya hidup, saya ulang. Saya hidup kan, saya ulang. Saya hidup, saya ulang. Saya ketik semua ceramah Ustaz Abdul Somad sampai akhirnya jadi satu buku. Dan sekarang saya minta kata pengantar dari Ustaz. Insya Allah ada mahasiswa yang melakukan itu. Ini semua berkat apa? Kecanggihan teknologi informasi. Tapi jangan lupa, dia juga seperti pisau bermata dua. Di balik manfaat yang luar biasa, di samping itu dia juga punya yang luar biasa, yaitu berapa banyak orang selingkuh gara-gara Facebook. Jam 12 malam dia telpon saya, "Ustaz Sawa, salah sambung," saya bilang. Dia matikan, telpon lagi, "Ustaz, kenapa?" "Saya baru saja." "Kenapa?"
Saya baru berzina, Pak Ustaz. Dengan siapa? Mantan. Kok kamu bisa jumpa? Saya cari di internet. Namanya kamu ingat? Susah melupakannya dari lubuk hati. Akhirnya dicarinya di Facebook, ketik namanya, muncul gambar. Ketika melihat gambarnya, langsung add friend. Setelah itu, confirm. Setelah itu, di mana sekarang? Ini foto suamimu ya? Ganteng aku apa dia? Akhirnya kami pun makan siang, Pak Ustaz. Terus, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, Pak Ustaz. Ini true story, kisah nyata. Apa sebab? Karena kurangnya iman dan takwa. Berapa banyak? Berawal dari arisan. Sama-sama alumni satu sekolah. Setelah ketemu, senyum-senyuman. Mengenang masa lalu. Dulu kamu yang itu kan? Iya. Akhirnya setelah pulang, tukar-tukar nomor. Akhirnya melalui kontak WhatsApp Japri. Japri kita ya. Japri itu siapa? Tetangga kamu ya? Nah, akhirnya kontak. Rusak rumah tangga. Gara-gara apa? Internet. Berapa banyak yang dulu tak ketemu, cari. Alasan apa? Silaturahim. Padahal CLBK. Sudah lama bersemi kembali. Oleh sebab itu, maka internet yang luar biasa kecanggihan ini, kalau kita manfaatkan, tidak dapat dipungkiri. Saya tidak bisa katakan internet ini haram. Karena sebagian besar bapak, ibu, adik-adik kenal saya dari internet. Kalau saya katakan internet haram, lupa saya sama Ustaz nanti. Tapi kita mesti ada filter, ada penyaringnya. Itulah dia yang di atas iman dan takwa. Pemantapan iman takwa. Apa beda iman sama takwa, Pak Ustaz? Nanti ibu ditanya sama anaknya, mama, apa itu iman? Apa itu takwa? Iman itu iman. Kalau takwa itu takwa. Bedanya dia tanya. Nanti banyak tanya masuk neraka. Bapak masuk rumah sakit. Na'uzubillah. Ini sekedar sampel contoh saja. Yang terasa udah agak-agak basah, menepi ke sebelah. Bapak masuk rumah sakit, lalu dokter mengatakan, setelah saya periksa diagnosa, saya cek, ternyata bapak sakit. Percaya dengan ucapan dokter bahwa bapak sakit, maka itu adalah iman. Saya beriman kepada dokter bahwa saya sakit. Itu namanya iman. Iman kepada dokter. Lalu dokter berkata, karena bapak sakit, darah tinggi, maka jangan makan daging, nanti kena kolesterol. Jangan makan susu, jangan minum susu, nanti gula darah naik gula. Maka ikut ucapannya, ikut larangannya, itu adalah takwa. Takwa itu artinya takut. Takut kena air hujan, itu takwa. Tidak apa-apa, yang karena ini ceramah tidak menghalangi, suara tidak menghalangi. Bagi adik-adik khawatir basah, pindah cari. Tapi jangan blok pindahnya ke gedung sana. Suara tak sampai. Karena kalau basah nanti sakit, kita masih ada kesempatan. Nampaknya setelah turun hujan ini tak laku lagi kipas angin yang pakai air. Begitulah kabulnya doa-doa orang dari Universitas Teguh Umar. Dia minta teduh, diturunkan Allah hujan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang takut makan daging, takut minum susu, takut kolesterol, takut kumat darah tinggi, takut, itulah yang disebut dengan takwa. Banyak orang percaya pada Allah. Percaya kamu Allah itu ada? Percaya. Saya percaya Allah itu ada. Tapi dia tidak takut pada hukuman yang dijanjikan Allah. Makanya ibadah-ibadah kita itu sesungguhnya adalah rasa percaya dan rasa takut kepada Allah. Makanya anak-anak, adik-adik, mahasiswa diajarkan untuk sholat. Dan sholat itu ke masjid. Kelihatannya bangunan yang di depan ini masjid mereka. Masya Allah, kita doakan masjid kita selesai insya Allah. Kita bisa nanti tablik akbar tahun depan di masjid.
Masya Allah. Apa Ustaz mau datang yang ketiga kali di sini? Why not? Apa tidak? Jadi kalau ada universitas lain yang cemburu, kenapa Ustaz di Universitas Teguh Umar itu sampai dua kali? Karena inilah yang mengundang saya pertama kali ke Aceh. Terlalu sulit untuk melupakan yang pertama. Belum viral di mana-mana. Belum ada ceramah di mana-mana. Universitas Teguh Umar mengundang saya 2016. Bedah buku 37 masalah populer. Orang belum tahu. Waktu itu baru laku 1.000-2.000. Sekarang hampir 15.000 best seller. Tapi Universitas Teguh Umar sudah tahu saya. Kenapa? Mereka mengikuti perkembangan teknologi informasi. Bapak Ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membawa saya kemari ini sekarang Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah dari mulai Yaman, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, semua tamatan alumni Timur Tengah, beliau ketuanya. Dan ketika beliau memanggil saya sebagai anggota alumni Timur Tengah tak bisa menolak. Ustaz Somad datang ke Aceh. Oke, komandan. Siap. Tidak berkata tidak. Tapi saya tak tahu dia mau bawa saya ke mana. Pokoknya bawa saja saya ke jalan yang benar. Bawanya saya ke Molabo, nanti malam di masjid, besok pagi kami akan menuju Medan Sumatera Utara, selanjutnya kami akan ke Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teknologi canggih ini bisa menjadi rahmat tapi juga dia bisa menjadi laknat. Itulah mengapa mesti dipertajam lagi salat. Karena dengan salat menanamkan keimanan. Allahu Akbar. Saat dikumandangkan takbiratul ihram, tidak ada satupun mahasiswa yang mau memandang kemana-mana. Matanya hanya melihat tempat sujud. Dia takut. Padahal yang memandang dia tidak ada. Tidak nampak. Tidak ada CCTV. Tidak ada Bapak Rektor. Tidak ada ketua jurusan. Tidak ada dosen. Tapi yang memandang dia adalah Allah. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Tak mengantuk dan tidak tidur. Allahu Akbar. Ada orang solat mau memandang-mandang ke atas. Allahu Akbar. Mana dia? Wah, ada cicak kawin. Saat itu dia sedang takut. Segatal-gatalnya kepala, dia tidak akan menggaru kepalanya. Karena kalau kau garu tiga kali, batal solatmu. Allahu Akbar. Gatal-gatal sekali saja. Gatal lagi, sekali lagi. Gatal juga lagi, batalkan, pergi ke toko obat. Langsung tanya, Mbak, ada obat kurap di sini? Orang yang mau sholat, mencucukkan, menusukkan tombak, tongkat di tempat sujudnya. Kalau kebetulan dia di tanah lapang atau di gurun pasir, supaya apa? Supaya tidak satupun melewati tempat sujudnya. Maka dari tempat dia sujud kemari, tak ada satupun orang boleh lewat. Siapapun dia, tak boleh lewat. Kalau ada orang mau lewat, maka dia kasih kode. Tapi kadang orang yang tidak ngaji, enggak tahu, begitu kita gini, disalamnya. Saya harus tolong enggak kemari ya. Padahal maksudnya jangan lewat. Lebih baik engkau tegak 40 tahun menunggu orang selesai sholat daripada kau melewati orang yang sholat. Takut kepada Allah. Andai dia lewat juga, tembak dia. Bunuh. Faktulhu, kata Nabi. Bunuh dia. Bapak punya pistol, tak tembak dia. Kalau dia mati, saya tetap jawab. Bapak Ibu yang dimulakan. Jangan dipanjat nak. Masih kecil sudah datang. Kenapa beliau datang tabligh akbar? Karena ayah dan ibunya peduli pada ulama dan ustaz. Karena ayah ibunya peduli pada ceramah tausiah. Kalaulah ayah ibunya tak peduli, ini hari libur, bang, besok kita dengar ceramah ya. Ngapain dengar ceramah? Bagus kita ke danau. Besok kita ceramah ya. Ngapain ceramah? Bagus kita ke mall. Tapi kalau penyanyi dangdut yang datang, habis gelombang-gelombang tanah lapang itu, kau buat di bornya, mainkan.
TNI Polri. Di tengah kesibukan mereka, latihan mereka, gerak jalan lari mereka, push up mereka, ini hari libur, waktunya santai dengan keluarga, tapi mereka tetap hadir datang. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menjaga negeri ini menjadi balgatun tayyibatun warabbun wafur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka iman dan takwa ditempa lewat sholat. Insyaallah banyak suami-suami, istri-istri melapor, Ustaz, suami saya enggak peduli sama saya, lebih asik dengan WA-nya. Saya tanya, Bang, apa? Bang, apa? Lama-lama saya difotonya, Pak Ustaz. Inilah istri yang rese. Bagi yang suka, tolong like and share. Kasihan, kasihan, kasihan. Kacau. Berapa banyak suami-suami yang melaporkan istrinya ke www.facebook.com sampai hati diceritakannya semuanya ke Mark Zuckerberg. Pagi-pagi istrinya buat teh manis, buat kopi, langsung dia lapor, pahit betul kopinya. Sore dia makan sambalnya pedas, langsung dia lapor, pedas betul sambalnya. Malam pas mau tidur, rasanya mau mati. Besok pagi mati gitu lah. Datang orang nanya ke istrinya, Mbak, apa kesan terakhir dengan suami? Tadi malam update statusnya yang terakhir ini dia. Terus, itu lah mati betul kan? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak pula orang yang berdoa, tidak lagi berdoa kepada Allah, tapi berdoa di wall. Berdoa di wall Facebook. Ya Allah, ayah kami sakit, tolong berikan kesembuhan. Semua mengaminkan. Amin, 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 amin. Tidak ada lagi silaturahim. Kemarin waktu anaknya akikah kau datang? Enggak, aku enggak bisa datang. Terus aku tulis aja di FB, maaf ya enggak bisa datang, semoga jadi anak soleh. Amin, 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 amin. Kemarin waktu anaknya nikah kau datang? Tidak. Terus aku buat aja di wall, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, 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 amin. Kemarin waktu bapaknya meninggal kau datang? Enggak. Aku tulis aja di wall, semoga masuk surga selamat dari api neraka. Amin, 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 amin. Kita khawatir nanti pas kita mati tidak satu pun orang datang. Semuanya mengirim. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Di Universitas Teguh Umar, padahal hari libur, padahal tanggal merah, padahal hari Ahad, semuanya hadir, semuanya datang, padahal panas terik datang, panas berubah menjadi hujan datang, hujan batu sekalipun mereka belum tentu juara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka zaman berat, zaman saya dengan Ustaz Fadil. Saya ke Mesir tahun 1996. Sudah lahir? Waktu itu kalian sedang berselancar di alam maya. 98 saya ke Mesir. Ustaz Fadil 96. Kami beda 2 tahun. 98 saya, 96 beliau. Saya sampai ke Mesir, beliau senior. Angkat tangan, Ustaz. Lalu kemudian waktu itu zaman kami zaman tidak enak. Berfotolah di tepi sungai Nil. Filmnya jalan. Habis itu film dibawa ke tempat cuci cetak foto. Setelah dicetak, hari ini masuk, besok maghrib baru selesai. Masuk ke amplop. Sampai di amplop, kirim dari Kairo ke Pekanbaru Riau. Ceritalah, Ma, aku tadi baru ke sungai Nil, tempat Nabi Musa dihanyutkan oleh Fir'aun. Lalu kemudian melihat piramid, batu-batunya 2 ton beratnya, kata orang, aku pun tak ngitung. Cerita semua, lalu dikirim. Seminggu sampai ke Pekanbaru Riau, sempat lupa cerita surat yang pertama apa, baru datang balasnya. Begitulah susahnya. Sekarang, 98, sekarang 2018, 20 tahun berlalu. Adik-adik kelas kami yang sedang di Kairo, begitu foto, langsung terkirim. Langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah sampai foto kami, Bang? Belum, kenapa? Paket tak ada. Begitulah canggihnya mereka. Kirim video, kirim gambar. Saya tidak pernah melihat wajah ibu bapak saya selama kuliah di Mesir. Kenapa? Karena hanya dipoto saja. Sekarang mereka kirim video pendek. Ayah, tolong kirim ikan goreng ya. Besok datang kawannya bawa.
Begitulah canggihnya zaman sekarang, luar biasa. Dulu mau kenalan sama perempuan, oh, kawan-kawan saya sekolah dulu, sebelum pergi ke tempat kawan-kawan perempuan, melinting dulu mereka, memasukkannya ke dalam tiktak. Kenapa? Ini kalau dihisap kita jadi berani, man. Apa kau makan? Pil anjing gila. Nah, dengan ini berani, kata dia. Memang betul berani. Saya tak ikut, saya nengok aja. Berani menghadapi ayah perempuan tepat. Anak bapak ada? Apa tak berani? Putus kabel-kabel di kepala. Zaman sekarang tidak perlu datang, tinggal cari saja namanya di FB, langsung ketemu, langsung kenalan, langsung minta nomor WhatsApp, langsung tukar-tukaran, langsung datang ke rumah, makan mie ayam dua kali, selesai. Begitulah canggihnya zaman sekarang. Oleh sebab itu, ini dunia makin canggih, ini dunia makin hebat, tapi jangan lupa dampak negatifnya juga luar biasa. Berapa banyak angka perceraian tinggi gara-gara TV. Zaman saya kecil dulu, adik-adik, paling tidak enak TVRI. Ditunggu sampai jam 9 malam, karena nanti 9.30 akan ada film. Pengumuman malam ini ditunda karena siaran laporan khusus Presiden Soeharto. Itulah makanya ada di gerobak-gerobak truk gambar Presiden Soeharto. Cek enak zamanku toh. Sekarang orang menonton 100 channel TV kabel. Saking banyaknya tidak satu pun yang ditonton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 80, 90, 100. Habis itu bilang nomor satu lagi. Habis itu tidur. Dulu kami ditonton dari awal sampai akhir. Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini bisa dihitung 5 jari. Unyil, Kucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Sekarang semua merusak kepala anak-anak kita. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Catwoman, Cicakman, Laba-Labamen. Semua datang merusak. Dulu yang merusak kepala ini tidak banyak. Sekarang macam-macam. Na'udzubillah. Kalau tidak kita jaga dengan baik, solusinya tidak lain, tidak bukan, masukkan anak-anak ke boarding school. Anakmu di mana? Islamic boarding school. Anakmu di mana? Di daerah. Ah, ketinggalan sama. Di mana pesantren? Ah, kampung. Kau di mana? Islamic boarding school. Islamic, Islam. Boarding, berasrama. School, sekolah. Sekolah, Islam, berasrama. Itulah daya. Jangan tertipu karena nama. Di Jawa namanya pesantren. Di Aceh namanya daya. Orang Inggris namanya Islamic boarding school. Orang kita suka ditipu pakai bahasa Inggris. Kau makan apa tadi pagi? Ayam goreng. Eh, kampung. Kau apa? Fried chicken. Fried goreng, chicken, ayam. Ya, chicken, ayam goreng. Kualinya sama. Ayamnya sama. Minyaknya pun sama, minyak jelantah. Solusinya tidak ada lain. Daya. Ustadz Fadil Rahmi dengan saya satu sekolah. Sama-sama pesantren Darul Arafah, Medan, Sumatera Utara. Dia datang dari Aceh, saya datang dari Riau. Saya tak mau ke Aceh, dia tak mau ke Riau. Akhirnya saya bertemu di simpang jalan. Di mana kita jumpa? Darul Arafah. Nah, di sana kami belajar. Cuman dia selesai 6 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya setahun aja. Banyak kawan-kawan nanya, kok setahun aja Ustaz? Studi banding. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemarin kami jumpa lagi di Darul Arafah. Ikatan Persatuan Alumni, sedih saya. Beliau diangkat jadi alumni. Saya mentang-mentang tak tamat, dicuekin mereka. Sedih juga kita kalau tak tamat. Makanya adik-adikku sekalian, kuliahlah kalian sampai tamat, sampai selesai. Kalau tak tamat, dalam sakitnya. Nah, di zaman sekarang, zaman canggih, tidak lagi ada alasan. Dulu, saya ini pemburu beasiswa. Suka mencari beasiswa. Lewat apa? Surat-surat kawan. Kirim surat dari Riau ke kawan. Ada nama kawan ni Abdul Halim. Abdul Somad berkirim surat ke Abdul Halim. Bersama Abdul dilarang saling mendahului. Lim,
tolong carikan informasi di Medan, katanya ada beasiswa ke Mesir. Kirim surat, 3 hari sampai. Dia balas lagi, 1 minggu baru sampai. Datanglah surat dia. Mat, segera kau datang ke Medan, karena ada beasiswa ke Mesir sebanyak 100 orang. Sampai suratnya hari ini jam 12, pendaftaran besok pagi terakhir jam 8. Dari Pekanbaru Riau ke Medan naik mobil 12 jam. Pesawat ada, duit ada. Akhirnya naik mobil lah saya jam 5 sore dari Pekanbaru Riau, jam 5 subuh besok datang, mandi-mandi langsung datang ke pendaftaran. Assalamualaikum Pak, ya saya dari Riau. Ini sudah terlambat nih, ini pendaftaran terakhir. Mohon maaf lah Pak, bisa tak saya diterima? Canggih, zaman kami dulu begitu, zaman kalian sekarang www.google.com, enter, langsung. Tak terbuka ini. Dek, warnet kan tak terbuka. Kabel copot Pak. Pasanglah. Begitu canggihnya, luar biasa. Tinggal ke warnet. Tapi jangan lupa, di warnet itu luar biasa. Saya disambut tadi dengan tola al-badru alaina. Turun dari mobil, disambut, sambut, sambut. Saya masuk ke warnet, satu pun tak ada nyambut. Masuk saya ke warnet, semuanya cuek. Menembak musuh yang tak macam-macam. Saya tanya penjaganya, dek. Nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri. Jam orang lain. Luar biasa. Saya tengok di sebelah main game. Memang nampaknya animasi. Yang dimainkannya itu animasi. Tapi pakaian animasi itu, maaf-maaf, pakaian seronok. Saya tengok sebelah. Apa tengok-tengok? Kata dia. Kan tak mungkin saya ceramah di warnet. Mungkin saya pasang peci, pasang sorban. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, para warnetman dan warnetnita sekalian. Nah, mungkin ini tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah akan lahir pemimpin-pemimpin dari Universitas Tengku Umar. Mereka yang akan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Warnet hanya boleh buka dari jam 8 pagi hanya sampai jam 8 malam. Lewat daripada itu tutup, karena banyak sekarang warnet 24 hours. Jam 4 subuh saya pengajian di masjid, lewat di warnet, penuh anak-anak muda iktikaf. Luar biasa. Jam-jam kerja anak sekolah pakai baju SMP, pakai baju SMA, masuk ke dalam, dan di dalam pakai kotak. Apa yang dilakukan orang di dalam kotak? Tahu sendiri lah. Kucing kalau sudah masuk kotak, tahulah apa yang dia buat di dalam. Coba kalau dibuat kotaknya itu, gak apa-apa pakai kotak, tapi pakai kaca transparan. Mana contohnya ini? Ini kaca transparan. Bolong. Apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang dilakukan di dalam bisa? Dan sekarang ada namanya software block. Software block, masukkan ke dalam laptop, masukkan ke dalam komputer, masukkan ke dalam PC, masukkan ke dalam gadget, apapun yang dia buka akan terblok. www.cewekcantik.com. Enter. Maaf, takutlah pada Allah. Bisa dibuatkan softwarenya. Di mana itu dibuat? Universitas Tengku Umar. Itu bisa. Siapa saja yang membuka website yang tidak penting, tidak senonoh, tidak sesuai syariat Islam, tiba-tiba muncul. Dia diam-diam, tiba-tiba dia ketik www.cewekcantik.com. Pas di enter, keluar gambar Ustaz Somad. Takutlah pada Allah. Bisa kalian buatkan software-nya itu? Bisa. Yang satu lagi diam-diam dia ketik www.jandakembang.com. Langsung keluar ngomong. Neraka jahanam coba. Bisa, siapa bilang tidak bisa? Itulah digunakan akal. Afala taqilun, mengapa engkau tidak berakal? Afala tatafakkarun, mengapa engkau tidak gunakan pikiran? Dan sekarang, adik-adik yang tidak pandai ceramah, ada orang ilmunya banyak, tapi kalau ngomong di depan orang banyak, baru melihat ini udah gemeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat. Tapi kalian bisa buat video pendek. Bisa. Beli
tiang. Kalau tidak ada tiang, ambil bambu, ikat pakai karet. Dah, cucukkan di tepi sungai. Sudah, lalu jongkok, letakkan. Hai saudaraku, jangan kau hanyut pada dunia. Inilah air. Kau masukkan ujung telunjukmu ke dalam air, lalu kau tarik ke atas. Coba kau lihat, ada setetes. Itulah dunia. Kalau kau dapat dunia, kau jangan sombong, karena hanya setetes. Kalau kau tak dapat, jangan sedih, karena yang tidak dapat itu hanya setetes. Adapun akhirat, itulah samudera yang luas. Jangan lupa like and share. Bukan susah, senang aja buat. Jangan lewat 1 menit, tidak bisa diupload di Instagram. Pendek, bermakna. Orang begitu melihat, betul juga ya. Ternyata dunia ini cuma setetes. Berapa banyak caleg-caleg yang enggak jadi terhibur. Wah, ternyata hanya setetes. Rupanya dunia ini, apa aku mesti stres? Akhirnya dia pun ucapkan terima kasih. Upload jam 6 pagi, jam 6 sore cek. Berapa like-nya? Oh, kok enggak ada? Rupanya belum diisi paket. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian mau makan, bisa letakkan di meja makan. Saudara-saudaraku, berapa banyak kau hafal doa, berapa banyak kau hafal doa makan, berapa banyak kau hafal doa tidur, tapi kau tidak mengamalkannya. Ingat, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mudah sekali. Siapa bilang sulit? Pas mau tidur, hidupkannya lagi. Saudaraku, jangan lupa sebelum tidur, kau cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Tapi itu zaman dulu, itu dulu. Yang sekarang, ambil wudhu, salat witir sebelum tidur. Usolli sunnatul witri, salasa rakaatin. Sabihis rakaat pertama, kuliah rakaat kedua, kul wallah rakaat ketiga. Habis itu kau berdoa pada Allah. Bersihkan hatimu, tidur. Bismika, Allahumma, ahya, wa amut. Bisa, kalian bisa berdakwah dengan simple dan sederhana. Mengapa tidak? Begitulah Allah Ta'ala menggunakan akal manusia sehingga bisa dia menyebarkan. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, FB, pokoknya banyak yang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau dia sampai salah pasang, assalamualaikum, waalaikumsalam, betulnya nomor Ustaz Somad, tidak salah lagi. Ustaz, kami ragu untuk meyakinkan, boleh Ustaz kirim gambar Ustaz? Ah, gambar kan bisa aja Ustaz. Video pendek Pak Ustaz, akulah dia. Maaf ya Ustaz, janganlah marah-marah Ustaz. Mau nanya apa? Doa Pak Ustaz, doa apa? Doa anak kecanduan gadget. Belum pernah saya jumpa lagi. Allahumma inna na'uzubika minal gadget. Tidak ada doanya. Tolonglah Pak Ustaz, anak saya ini tak mandi, tak makan, tak tidur, main gadget aja di kamar. Kami masuk ketuk pintu, diusirnya kami. Bisa, bisa. Yang belikan dia gadget siapa? Saya Pak Ustaz. Yang belikan dia pulsa siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membiarkan dia selama ini main pagi, petang, siang, malam, tak kenal sholat siapa? Saya Pak Ustaz. Yang salah siapa? Ustaz. Apa pula aku salah? Kau yang punya anak, kau yang kasih dia duit. Dulu waktu dia minta pisau, mama, mama, minta pisau, jangan, nanti tangan luka. Dia minta pisau, tak kau kasih pisau. Tapi saat dia minta gadget, kau kasih. Ternyata gadget lebih bahaya daripada pisau. Oleh sebab itu, ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Masyarakat. Sebagai orang tua, kita mesti cerdas. Jangan karena dulu kita main susah, anak-anak miskin, gak ada uang, lalu sekarang kita balaskan kemarahan kita dengan memanjakan anak. Semua kita kasih. Dikasih anak motor, akhirnya kenal pot di sunatnya. Terganggulah imam salat di masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Datang kata makmum belakang, mampus lah mau jadi. Amin. Betul, dikabulkan Allah, tak lama, tiang listrik. Mati. Siapa yang memberi? Kita. Ini semua berada di tangan kita. Jam 2 malam saya pulang ceramah dari luar kota. Begitu sampai masuk lewat jembatan, saya lihat anak lajang, anak gadis duduk nongkrong-nongkrong, pangku-pangku. Ada yang pakai motor pelan. Ke
kecepatannya 30 km, tapi pegangannya 130. Sampai tak nampaknya lagi kita. Kepala, orang kepala jalan nengok dia enggak. Ini anak siapa? Ayahnya mana? Emaknya mana? Apa ini anak yatim piatu semua ini? Kok bisa dia begitu? Tak mungkin saya ceramah di depan mereka. Tak mungkin saya suruh mereka berhenti. Assalamualaikum. Hai para geng motor sekalian. Ini tanggung jawab kita bersama. Ibu bapak kalau sayang, insya Allah adik-adik mahasiswa ini sudah cerdas berpikir. Dia berpikir tentang masa depannya. Nanti aku kuliah harus selesai 7 semester, 8 semester selesai KKN, habis itu sidang, habis itu aku mau kerja. Insya Allah mereka cerdas. Tapi anak-anak kita yang tidak cerdas, HP-nya cerdas, namanya smartphone. Ustadznya cerdas, smartphone. Tapi banyak yang masih belum cerdas menyikapi hidup. Maka kita mesti cerdaskan mereka. Maka tema yang diberikan oleh Universitas Teguh Umar, masya Allah, pemantapan iman dan takwa dalam era teknologi informasi. Puasa, puasa. Ini sudah masuk hari ke-7 bulan Syaban. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini sudah 7 Syaban. Tinggal 3 pekan lagi kita masuk bulan Ramadan. Utang puasa kemarin belum dibayar, Mas Bro. Datang ke Melabuh untuk berdakwah. Dakwah disambut datangnya hujan. Selesai sudah waktu menyampaikan tausiah, tiba saatnya jawab pertanyaan. Datang Melabuh dengan bis umum, singgah sebentar Kenagan Raya. Selesai sudah waktu kuliah umum, mohon ditutup dengan doa. Langsung-langsung aja nih. Apa hukumnya apabila mahasiswa sudah terprovokasi dan anarkis dalam melakukan demonstrasi, sedangkan inti permasalahan yang dimaksudi belum tentu kebenarannya, bahkan tidak. Demonstrasi unjuk perasaan, dalam bahasa Malaysianya unjuk perasaan, karena perasaan itu kan di dalam lalu ditunjukkan keluar, maka disebut dengan unjuk perasaan. Ada orang yang takut dengar demonstrasi, awas ada demonstrasi, terbayang dia ban meletup, lempar-lempar batu. Maka pakai bahasa lain. Ada apa di depan? Unjuk perasaan. Rasa yang ada di dalam mesti kau tunjukkan ke depan. Karena tak semua orang mengerti perasaan. Maka kau katakan, speak up. Ngomonglah. I love you my darling. Itu juga salah satu bentuk unjuk perasaan. Maka ramai-ramai mahasiswa mengunjuk perasaan. Wahai Bapak Rektor, wahai Bapak Bupati, wahai Bapak Gubernur, ini perasaan kami. Tapi kalau sudah anarkis, ingat, negara kita negara hukum. Di sini ada Pak Kapolres, di sini ada Pak Dandim, di sini ada Pak Danramil. Maka mereka akan menggunakan pistol besinya. Bukan pistol air, pistol besi. Walaupun tidak dipakai semua, peluru karet dipakai, asap untuk buat air mata dipakai, gas air mata. Maka harus unjuk rasa, hanya menunjukkan rasa ketidaksenangan. Ada informasi yang mandek, yang macet, maka diungkapkan dengan unjuk perasaan. Pakai baliho. Dengar suara kami, berikan kami kebebasan pers. Beri. Nah itu. Kalau sudah sampai anarkis, na'uzubillah. Saya pernah juga jadi mahasiswa. Kami jadi mahasiswa. Pernah unjuk rasa, Pak Ustaz, ya. Tausiah kita hanya 35 sampai 45 menit. Ya, sudah. Tadi dimulai jam 4, sekarang jam 4.40. Pas 40 menit. Jadi banyak juga yang mau unjuk rasa, jangan. Akan diperbanyak tanya jawab, insya Allah. Mohon penjelasan tentang ilmu tasawuf, mencapai makrifat. Saya pernah dengar kalau sudah di sisi ini tak perlu lagi sholat. Oh, begitu. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun. Ada ustaz enggak pernah sholat. Ada nabi sampai meninggal sholat. Ikut ustaz apa ikut nabi? Nabi. Ikut ustaz. Ustaz apa itu? Ustaz hancur. Nabi aja sholat. Sampai meninggal nabi sholat. Imamnya Abu Bakar. Karena nabi tak mampu sakit, nabi tetap ikut sholat berjamaah. Itulah mengapa setelah nabi meninggal, yang diangkat menjadi khalifah pengganti adalah Abu Bakar. Karena ada signal waktu nabi sakit, yang diangkat menjadi imam Abu Bakar Siddiq. Nabi pingsan,
sakit berat, menjelang meninggal, disiram pakai 5 kirbah air. Kirbah artinya kulit kambing yang dijahit diisi air, siramkan ke wajah Nabi. Nabi terbangun. Saat Nabi terbangun, apa kata Nabi? Bawa aku ke sholat berjamaah. Nabi yang dijamin masuk surga, yang pertama kali menginjakkan kaki ke surga, yang diridhoi Allah, yang menjadi panutan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tetap sholat berjamaah. Dan ketika sadar dari pingsan, aku mau sholat ke masjid, dipapah, dibopong, sebelah kirinya Ali, sebelah kanannya Fadl, kakinya terseret karena tak bisa melangkah, tetap datang duduk di Masjid Nabawi sholat. Ini ada orang yang tak sholat. Kau tak sholat? Itu sholat tuh orang syariat aja itu. Sholat tuh di sini. Enggak, enggak sholat. Kalau hiduplah dia dulu zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sudah dipancung kepalanya. Macam-macam. Ini meninggalkan syariat Islam. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat tak bisa dipisahkan. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa jalan di atas air, mengaku wali Allah tapi meninggalkan syariat, maka jangan kau ikut. La tahtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Selesai pengajian, tiba-tiba ada yang ngaku wali. Aku tak basah. Kenapa? Rupanya pakai mantel. Aku wali, kau bukan wali Allah, kau wali setan. Tentang hukum cambuk yang dilakukan di tempat tertutup. Bagaimana ini Pak Ustaz? Az-zaniyatu pezina laki-laki, pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, cambuklah mereka 100 kali. Teknis pelaksanaannya, hukumnya tetap tidak dibuang, tidak dirusak, tidak dikurangi. Tapi teknis pelaksanaannya bagaimana? Dimusyawarahkan antara ulama dan ulil amri. Kita punya majelis ulama, kita punya MUI, kita punya MPU, kita punya tokoh masyarakat, kita punya dayah, duduk bermusyawarah. Wasawirhum fil amri, musyawarahkan dalam masalah ini. Fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Jangan sampai setan celah masuk gara-gara ada komunikasi yang salah. Ini negerinya para ulama. Dudukkan ulama, dudukkan ulil amri, dudukkan para psikolog, dudukkan para saintis, duduk. Bagaimana baiknya ke depan? Agenda besar. Ulama, umara, saintis, psikolog, medis, dokter, duduk. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Untuk menyelamatkan umat kita. Ingat, seluruh Indonesia berkiblat kepada Aceh tentang syariat Islam. Tentang ekonomi Islam berkiblat ke Aceh. Tentang syariat Islam berkiblat ke Aceh. Tentang jilbab berkiblat ke Aceh. Maka kalau Aceh berkonflik, maka yang senang siapa? Orang-orang yang tidak senang syariat. Ha, lihat tuh, Aceh bermasalah kan? Aceh masalah kan? Saya selalu di mana-mana ceramah. Ekonomi Islam, lihat. Bank pembangunan daerah, provinsi yang pertama bisa konversi dari konvensional ke bank syariah. Di mana? Aceh. Penerapan syariat Islam di mana? Aceh. Maka Aceh menjadi panutan. Jangan sampai ada celah untuk merusak persatuan kita. Bagaimana pendapat Ustaz tentang saudara kita yang anti demokrasi dan tidak mau ikut memilih dalam pilkada dan pilpres? Calonnya cuma dua, mesti ada yang dipilih. Antara baik dan tak baik, kau pilih yang baik. Suara yang baik itu naik, karena dalam dunia demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Yang paling banyak itulah yang kau pilih. Yang paling banyak itulah yang akan menang. Dalam demokrasi tidak lihat benar salah, mana yang banyak itulah yang menang. Yang ngajak sholat satu, hayyalah sholat. Yang ngajak main gaplek 9, hayya alal gaplek. Siapa yang menang? Yang sholat apa yang gaplek? Yang gaplek. Oleh sebab itu kita mesti mengajak semuanya, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kalau ada satu pemimpin mengajak sholat, pilih dia. Kalau kau tidak pilih dia, maka kau sudah meruntuhkan, menjatuhkan suara orang-orang baik. Saya tidak mau ikut ini demokrasi. Kalau kau tidak mau ikut demokrasi, kau pindah ke pulau lain, kau buat negara lain di tengah pulau sana. Namanya apa? Pulau nenek moyang kami. Karena ketika engkau tidak ikut memilih,
nanti dia terpilih menjadi bupati, dia keluarkan perda, boleh main gaple, boleh main biliar, boleh prostitusi. Kenapa dia bisa naik? Karena engkau tidak memilih orang baik. Andai calonnya tinggal dua, setan sama iblis, wajib kau pilih setan supaya iblis tidak naik. Tinggal dua lagi, setan sama iblis. Setan sama iblis, mana yang lebih baik? Baik setan, karena iblis itu GM-nya. Ustaz, mana lebih baik, nikah muda atau nikah kayak Pak Ustaz? Mindir saya nih. Saya memang terlambat menikah. Pulang dari Maroko umur 30 tahun. Pulang dari Maroko tahun 2008. Lahir 2007. Lahir 77. Pulang 2007. 30 tahun. Akhirnya kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. 34 baru nikah. Sekarang anak baru 5 tahun. Masih kecil. Maka aku sarankan kalau tahulah nikah cepat itu bermanfaat, habis sunat nikah langsung. Makanya kemarin waktu saya bulan Agustus di Kairo, bulan Agustus kemarin saya di Kairo diundang oleh KMA ke Persatuan Mahasiswa Aceh, mengundang saya. Saya datang beri tausiah kepada mereka, tanya jawab dengan adik-adik mahasiswa. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang nikah muda? Kalian susarankan sambil kuliah nih nikah kalian. Sama siapa Pak Ustaz? Mana aku tahu. Kalian carilah, masa aku pula mencari kan? Mencari, cari mana mahasiswi yang nampak banyak emasnya, nikah sebenarnya. Dek, ayah kau kaya kan ya. Aku kan ada APBD, kok APBD, nanti kita matching kan. Kiriman kita, kiriman dia, kan satu sewa rumah. Tapi aku tidak begitu kaya, tentu nanti setelah menikah kita makan hanya sehari sekali. Gak apa-apa bang, yang penting aku dapat imam sesoleh. Begitulah, di sinetron-sinetron. InsyaAllah saya doakan kalian bisa menikah muda, terjaga pandangan, terjaga marwah, terjaga kesolehan hati, dan kalian mempunyai nanti pas kalian sudah umur 40, anak kalian sudah lajang, sudah gadis. Indahnya. Ustaz, hari ini kaum muslimin terpecah belah bagai buih di lautan. Persoalan Palestina, Rohingya, kaum muslimin lainnya terus bermunculan. Seakan kaum muslimin tidak ada pelindung dan perisai. Yang ingin saya tanyakan, adalah upaya yang harus kita lakukan? Apakah kaum muslimin bersatu kembali? Kita mesti memilih pemimpin yang kuat, yang peduli kepada Islam. Betul? 2018, 2019, maka ini 9 yang akan dipilih. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPD. 9 orang ini harus kita pilih, orang-orang yang betul peduli kepada umat dan Islam. Kalau umat Islam tidak pentingkan politik, maka umat Islam akan dipimpin politisi yang tak peduli pada Islam. Betul? Oleh sebab itu, gunakan telinga. Dengar baik-baik, siapa calon ini, siapa DPD ini, siapa DPR ini, siapa gubernur ini, siapa bupati ini, siapa calon presiden ini, siapa calon wakil presiden ini. Gunakan telinga, gunakan mata dengan baik, baca, pandang baik-baik, gunakan hati, renung dengan baik. Usolli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Dulu kalian waktu sebelum menikah harus istikharah juga. Ustaz, saya ada dua calon nih Pak Ustaz, siapa calonnya? Aisyah dengan Khadijah. Kau istikharah nanti nampak insya Allah. Besok datang, Ustaz saya sudah istikharah. Mana yang nampak? Pejamkan mata. Dua-duanya nampak Ustaz. Istikharah lah sampai pilihan satu. Setelah pilihan satu, tiga. Wasyawirhum fil am. Tanya orang, musyawarah. Pak Rektor, menurut Pak Rektor siapa yang kita pilih? Pak Ketua Jurusan, Pak Dosen, siapa yang kita pilih? Wasyawirhum, ajak orang musyawarah. Fa'idha azamta, setelah azam, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Bawa paku dari rumah, mana tahu pakunya hilang. Dengan nama Allah, orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun yang akan datang. Apanya mau kau cucuk, terserah, mau lubang hidungnya, matanya. Yang penting kau sudah bersaksi di hadapan Allah memilih pemimpin. Insya Allah, pemimpin-pemimpin ke depan akan lahir dari Universitas Teguh Umar. Bagaimana pandangan Islam terhadap informasi hoax?
di sosial media dan bagaimana hukumnya dalam Islam. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau kamu dapat suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi, apapun beritanya. Itu banyak berita seliweran. Laki-laki yang menemani istrinya belanja lebih besar daripada pahala iktikaf. Itu hadis palsu. Yang buat siapa? Ibu-ibu. Supaya lakinya mau menemani dia belanja. Bang, ini ada hadis palsu. Datang abang tadi, dibuatnya lagi hadis balasan. Seorang istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi masuk surga tanpa hisab. Jadi mereka perang hoax di dalam itu. Yang politik juga begitu. Kita diajarkan bukan hoax, hak. Watawasaw bil hak, bukan hoax. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Mana tuan, mana hantu, mana hantu, mana tuan. Tuan, 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 tuan. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang teknologi berbasis Islam seperti aplikasi Quran, sedangkan kita tahu bahwasanya teknologi api itu diadakan di zaman yang tidak sesuai tempatnya, seperti kamar mandi. Kalau HP-mu itu ada aplikasi Quran digital, maka kalau ada tulisannya, layarnya hidup, Quran digital ada, jangan kau bawa pas dia hidup. Atau suara Bismillahirrahmanirrahim, matikan. Matikan suaranya, hilangkan gambarnya, bawa dia ke dalam, boleh. Makanya nada dering, nada panggil tak boleh azan. Jangan sampai azan orang di WC. Allahu Akbar, tak boleh lafaz Allah di dalam. Tapi kalau dia dalam keadaan off, gelap, hitam, boleh. Gak boleh, gak boleh. Ada ustaz yang datang, gak boleh. Tetap gak boleh, HP gak boleh ada. Kalau aplikasi Quran dalam HP enggak boleh dibawa masuk, nanti kau masuk WC, otakmu cabut, tinggalkan di pintu. Ini kan di dalamnya ada aplikasi. Walaupun tidak 30 juz, insya Allah juz aman. Pas mau masuk WC, apa ditinggalkan otak di pintu? Otak, karena kau di dalam ada Quran, kau tinggal sebentar ya. Tidak, dia tetap kita dibawa ke dalam, tapi tidak boleh dinyatakan. Begitu juga dengan HP. Paham? InsyaAllah. Biasanya orang yang tak paham itu kurang cairan, dehidrasi. Ini air melimpah ruah. Kalau haus tinggal haus. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara hijrah pada zaman now? Nanti malam engkau mandi tawan. Balik dari sini pun kena hujan nih, mandi. Supaya jangan demam. Balik ya. Apalagi yang rambutnya kena air nih, nanti mandi. Mandi. Mandi tobat di mana Pak Ustaz? Ya terserah, di kamar mandi bisa, di sungai bisa. Di sini dekat laut. Aku pergi ke laut. Kalau salto kepala duluan masuk. Aku niat mandi tobat karena Allah Taala. Habis itu salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi taala. Allahu akbar. Qul ma'udzu alaihim wa bacalah ayat yang paling panjang yang kau hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dia milih mau diklik yang mana. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pas ditanya, kenapa kau baca Qul huwallah? Karena aku cinta pada surat Qul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surat Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Hadisnya sahih. Ini lebih meyakinkan bagi yang selama ini ayatnya Qul huwallah, Qul huwallah. Nah, lalu kemudian setelah itu istighfar. Mandi taubat, surat sunat taubat, habis itu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istrinya terbangun. Abang nangis kenapa? Dosaku begitu banyak. Kata istrinya, abang jangan nangis. Doa abang, dosa abang sama aku sudah aku maafkan. Bukan dengan engkau. Jadi sama mantan. Hancur. Sebentar ya bang, kata dia. Bapak ngambil panci sama belakang.
Pokoknya masa-masa lalu itu tak usah kau ceritakan lagi. Makanya yang mau tobat buka HP, cari nama dia, delete. Cari nama dia, delete. Tapi biasanya orang tak ada dia buat nama perempuan itu di situ. Dibuatnya apa? Security ganas. Buang, delete. Buka FB-nya, buka FB. Mana nama dia? Nah, delete, buang. Buanglah mantan pada tempatnya. Tak ada itu pacaran-pacaran-pacaran. Apa? Pacaran itu penuh dengan kepalsuan, kebohongan, bullshit, prank. Hati-hati ya, dek. Hati-hati ya. Awas kepleset, awas jatuh. Dulu begitu dah nikah, mana aja mata kau itu? Kalian sekolah aja yang serius. Selesaikan 7 semester. 8 semester paling lama. Selesai, habis itu kalian kerja. Habis itu kalian punya gaji, habis itu kalian mapan. Satu bis ngejar kalian. Saya aja yang kurus kering hitam jelek ini. Coba tengok komen-komen di FB. Berapa yang mau jadi yang kedua? Ustaz, tentang definisi riba Pak Ustaz, apa ada solusinya jika kita masih berada dalam salah satu perusahaan yang berbasis riba? Langkah-langkah kebaikan bertambah, bertumbuh, berkembang, riba. Pinjam uang 1 juta, bayar 1 juta 100, riba. Pinjam 100 juta, bayar 110, riba. Maka keluarlah dari riba. Tapi di Provinsi Aceh, Nangro Aceh, Darussalam, tidak lagi ada orang terjerat riba. Karena apa? Bank pembangunan daerahnya, bank daerahnya sudah menjadi bank syariah. Terus, pinjam bisa. Kalau pinjam itu akarnya apa? Dua, yang pertama, murabahah, permodalan syariah, mudharabah, bagi hasil. Insya Allah selamat daripada riba. Jangan makan riba. Karena kalau kau makan riba, nanti di akhirat bangkit dari kubur. Kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Seperti orang bangkit kerasukan setan, kesambet, diganggu jin. Begitulah nanti bangkit dari kubur. Dua, duit riba yang kau makan masuk ke badan menjadi darah. Semangkok nasi jadi darah. Darah masuk ke jantung. Dari jantung nyembur ke otak. Otakmu jadi hitam, kotor, jahat. Kenapa? Karena darah hitam naik ke otak. Nasiatin, kadzibatin, khati'ah. Ubun-ubun otak kotor, hitam, jahat gara-gara makan haram. Tiga, doamu tak dikabulkan. Allahumma hadina fi man hadait. Doa tak dikabulkan karena lidah makan riba. Lidah yang makan riba, diharamkan Allah mengabulkan doanya. Kecuali lidahmu dua, satu untuk makan, satu untuk doa. Tiga, kalau kau makan berubah jadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min aramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya api neraka jahannam. Setiap daging di badanmu, tumbuh dari yang haram. Ditimbang nanti di akhirat. Abdul Somad, berat engkau 50 kilo. Yang halal 20 saja. Berapa lama kau mesti diobok-obok di neraka? Buk, baru masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga tidak pakai transit. Amin. Lima. Duit riba kau bawa ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang riba. Patutlah tak ada perubahan. Balik dari haji tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek. Sekarang tak bercelana sama sekali. Berpindahlah ke bank syariah. Bagaimana menyangkut status anak di luar nikah, dia sudah beriman dan taat kepada, apakah amal ibadahnya diterima? Tidak ada anak zina, Mas Bro. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci bersih. Yang mendengar ceramah Ustaz Somad mahasiswa biasa, TNI Polri biasa, Civitas Akademika biasa, anak kecil dengan ceramah luar biasa. Memang negeri ini negeri para ulama, negeri daya, negeri para tengku, negeri para abi, negeri ulama-ulama menjalar Islam dari ujung Sumatera, Aceh, turun ke bawah. Dari negeri inilah lahir pemimpin-pemimpin Al-Malikul Saleh dan di Sultan-Sultan Iskandar Muda, Sultan-Sultan Melayu lahir daripada sini. Sampailah ke negeri kami sana, jauh di bawah, di tengah pulau Sumatera. Ini semua, maka saya tak heran kenapa sampai anak-anak kecilnya pun mendengar ceramah. Luar biasa. Ustaz Somad pun luar biasa. Enggak, saya bukan luar biasa, saya biasa di luar.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada anak zina. Yang berzina itu orang tuanya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu anak zina tuh Pak Ustaz, tidak masalah. Hanya saja kalau bapaknya ibunya dulu berzina, lahir anak, anak ini perempuan, walinya nanti bapaknya tidak boleh jadi wali. Walinya wali hakim. Hakim itu siapa? Pak Kua. Pak Kua, aku tidak bisa menikahkan anakku ini. Kenapa? Dulu aku bersalah. Apa salahmu? Aku curi stat Pak Kua. Apa masalahnya? Mencoblos sebelum hari H. Oh, kata Pak Kua, bukan kau aja, yang lain pun gitu juga. Oh, jadi banyak kawanku Pak Kua? Iya. Jadi gimana ini? Nah, jadi Pak Kua yang nikahkan. Pak Kua, bisa kita bicara tentang masalah ini, tiga, empat mata Pak Kua? Kata Pak Kua, jangan kan empat, tiga pun bisa, apa masalahnya? Kalau mau nikah nanti aku mau anak ini pestanya di hotel aja Pak Kua. Akadnya tak usah orang ramai, kita akadkan aja di kantor Kua. Baik. Pak Kua menikah, aku angkatkan dengan mahar sebentuk cincin mas tunai. Sah. Nah, habis itu baru buat ramai-ramai. Jangan lagi pakai dangdut. Udahlah, nikahnya bermasalah, hiburannya pula bermasalah. Saya mau nanya bagaimana hukumnya tentang perlombaan yang dikutip biaya pendaftarannya. Kutip 100 ribu, berkumpul 20 orang, maka menjadi 2 juta. Diadakan lomba mancing. Buat kolamnya besar, ikan 2 ekor dan ikannya pun ikan-ikan yang udah kenyang dulu. Dimasukkan cacing, kata ikannya. Kata dia, siapa yang mendapat ikan yang 1 kilo, hadiahnya 1.500.000. Siapa yang dapat ikannya yang 1/2 kilo, dapat hadiahnya 300. Yang 200 biaya operasional. Maka itu judi. Maka itu judi. Kenapa? Karena diambil dari iuran peserta. Begitu juga kalau bentuknya lain. Itu kan ikan Pak Ustaz. Tidak hanya ikan, burung juga begitu. 100 ribu, lalu buat lomba burung. Siapa yang paling menjerit suaranya? Mantap, ini yang juara. Padahal burung itu menjerit minta kawin. Kawin! Sejak akil balik tak pernah nengok perempuan. Jangan kalian siksa burung. Kalau di rumah kalian ada burung yang dari kecil kalian buat di sarang sendirian, kalian lepaskan. Kalaupun mau memelihara burung, buat jantannya 1, betina agak 3. Buat 3 situ, barulah dia tenang. Kawin. Kawin. Tak lagi kuat. Heran saya burung ini, Pak Ustaz. Sejak saya masukkan berpasangan, tak menjerit lagi dia. Suaranya hilang. Iyalah, dah senang hatinya. Dunia ini ada anak yang durhaka pada orang tua, tapi ada juga yang tidak. Terus apa masalahnya? Apakah ada orang tua yang durhaka pada anak? Oh, mantap juga ini. Ada tak orang tua durhaka pada anak? Jadi datanglah orang kepada Umar bin Khattab. Umar, ya, ini anakku ini durhaka, tolong kau hukum dia. Umar, Umar orangnya bijaksana. Umar bertanya, hai anak, ya, betul kau durhaka? Kata anak ini bertanya, Umar, kami sebagai anak punya hak apa tidak pada orang tua? Ya, apa hak kami Umar? Kasih ibunya yang baik, kasih makan yang baik, kasih nama yang baik. Kasih ibunya yang baik, kasih makan baik, kasih nama yang baik. Kau dapat yang baik? Aku tidak dapat itu Umar. Ibuku brengsek. Nama aku pun tak baik dan aku dikasih makan yang tak baik. Lalu apa kata Nabi? Laqad aqattahu qabla an ya'qa 'alaik. Kau lebih dulu durhaka pada anakmu sebelum anakmu durhaka pada engkau. Maka kalian jangan jadi ayah durhaka. Kalian kasih anak kalian 3. Pertama, carikan ibu yang baik. Di mana ibu yang baik? Tak jauh-jauh dari sini. Jangan kalian cari perempuan yang liar-liar yang jauh-jauh di sana. Cari. Tapi nantilah, udah wisuda. Yang sekarang terganggu skripsinya nanti. Cari. Betapa indahnya nanti ketika anak kalian bertanya, Papa, gimana Papa jumpa Mama dulu? Ada pengajian waktu itu di UTU. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Mana Ustaz Syiram? Sudah mati dulu. Waktu itu ceramah. Waktu itu hujan. Pas hujan itulah, Papa lari, Mak gua pun lari. Pas kami sedang lari, tiba-tiba kami bersenggolan di jalan. Indah. Sekarang banyak orang tua yang tak
bisa bercerita keindahan pada anaknya. Mama, 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 gimana jumpa ayah dulu? Salah sambung. Papa, 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 gimana jumpa mama dulu? Tangkap satpam. Tak enak untuk diceritakan. Amalan apa yang baik saat kita jauh dari kedua orang tua, Pak Ustaz? Kami meninggalkan orang tua Ustaz Fadil Rahmi berapa tahun di Mesir? Saya 4 tahun. 1998 sampai 2002 baru pulang. Habis itu pergi lagi ke Maroko, 2007 baru pulang. Tak jumpa orang tua. Banyak orang menduga, ah, Ustaz Somad itu jauh-jauh sekolah kan karena adiknya banyak, jadi campakkan orang tuanya. Saya keluarga cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya kedua, kami cuma 2. Orang tua kami sayang sama saya. Kalau kalian tak percaya, tanya sama saya. Sayang sama saya bukan dibuang. Bagaimana cara membunuh kerinduan itu? Oh, menyibukkan diri. Baca buku, belajar, 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 belajar. Sampai akhirnya pergi ke Makkah. Tahun 2000 naik, dipukul ombak, dihempas gelombang. Melewati Laut Merah. Sampailah ke Jeddah, kerja, kerja, kerja. Kerja, mencari makan, mencari nafkah. Duit ada. Pulang balik mak saya tanya, gimana cara ngirim kau duit? Jangan kirim, biarkan aku berjuang sendirian. Itu tak pernah saya minta duit, seperak haram saya tak pernah minta duit. Tak bisa, makanya kalian gitu juga. Mak, jangan kirim duit, biarkan aku belajar di mulamu. Tapi bulan depan kasih rapel. Falya'budu rabbahadhal bait. Banyak-banyak kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, Allah akan balas dengan dua. Apa dia? Allazi at'amahum min ju'. Kalau perutmu lapar, dia akan kasih kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, dia menghilangkan rasa takutmu. Takut kan? Takut tak lulus, takut DO, takut gagal. Tapi Allah hilangkan rasa takut. Bayangkan, kalau tidak lulus 3 mata kuliah, beasiswa putus. Kalau sudah putus 3 kali DO, kalau sudah diusir, maka siap-siap pulang menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Sia. Alhamdulillah, saya berhasil kuliah. Saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Selesai. Habis itu saya lanjutkan S2. S2 saya dapat beasiswa lagi. S1 dari Al-Azhar University. S2 saya dapat beasiswa dari AMCI. Tulis di internet. AMCI. Singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Dapat beasiswa. Makanya saya sekarang kalau sudah nengok ada mahasiswa, gayanya gontai, santai, letoy. Kau semester berapa? Semester berapa? Semester berapa ente? 14. Aku celupkan aja ke laut. Karena aku rindu mereka, Pak. Oh, jauh dia dari Maluku, bro. Jauh. Tapi kami, Maluku. Belum ada apa-apa Maluku. Kami Maroko, Maroko. Maluku, Maroko, Maluku, Maroko. Dekat ini, jauh lah. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Kok dekat? Jauh sana. Naik pesawat sampai bengkak kaki. Terbang dari Jakarta pakai pesawat Royal Jordan Airlines. Sampai di Aman, transit 6 jam, tinggal di hotel. Macam pejabat-pejabat. Mandi kami. Oh, salah petik, rupanya air panas. Sarapan pagi. Oh, sarapan pagi, oh, macam-macam di film-film barat kan ya. Tengok roti, tengok keju, tengok zaitun, tengok. Lama kami menunggu, tak ada lontong sayur. Luar biasa, kawan-kawan saya itu diambilnya keju banyak, diambilnya zaitun banyak. Saya tengok semua campak tong sampah. Saya tak mau, saya aduk aja susu satu. Habis itu saya celup roti. Gitu caranya, man. Iyalah saya bilang. Masya Allah. Habis itu kami pun pakai jaket. Pakai jas, pakai dasi, pakai jaket, pakai kacamata hitam, pakai topi, menuju Kairo. Sampai di Kairo, rupanya musim panas. Ustaz, apakah semua orang Islam masuk surga? Walaupun hanya cuma mengucap 2 kalimat syahadat. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga.
Wa in zana wa in saraf. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Wah, enak ya. Jadi masuk surga Pak Ustaz? Masuk. Yang jadi masalah, masuknya kapan? Seluruh keluarga besar Universitas Tengku Umar masuk. Masuk. Yang pertama masuk rektor. Habis itu WR1, WR2, WR3, dekan-dekan, wakil dekan, TU, security, mahasiswa, masuk semua. Pas yang paling ujung ada Ustaz Somad. Ini dari UTU? Enggak. Terus kok bisa ikut ini? Pernah ceramah 2 kali. Masuk. Lalu orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang mabuk, dia tidak masuk. Mana kawan kami dulu, kenapa? Dia transit bro, penerbangan, dia tidak direct. Dia transit dulu di Kuala Namu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tak ada yang transit. Apa hukumnya jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukan zina, lalu dinikahkan? Nikahnya sah. Nikah tak masalah. Mertua itu mengakadkan tak lagi. Aku nikahkan aku dengan anakku. Saking marahnya karena anak wis. Sah nikahnya, sah. Yang jadi masalah muncul 4. Ketika anak lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, bin kardus, bin tiang. Pakai bin ibunya. 2, setelah anak ini nanti dewasa, maka bapaknya mati, si anak tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab dengan bapaknya. 3, kalau anak ini laki-laki, lahir adiknya perempuan, 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 perempuan. Si abang laki-laki tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka saudara seibu tak bisa jadi wali nikah. 4, kalau si anak yang pertama ini kebetulan gadis cantik jelita dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi wali nikah. Rambutnya sudah saya tes DNA anak saya. DNA tak laku mas bro. Ini anak saya? Tidak. Karena ada dia setelah nikah tuh. Dia ada setelah akad atau sebelum akad? Sebelum akad dia sudah ada. Anak itu baru diakui setelah akad. Ini garis start. Setelah garis baru diakui. Kalau sebelum, tak bisa. Curi start namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk benar-benar istiqomah. Yang pertama, pulang dari sini kau singgah ke rumah sakit. Tengok di ruang ICU. Orang yang sudah mau mati. Judulnya setengah napasku pergi. Tengok, mana rasanya mati. Tidak ada suara, sepi, sunyi. Yang ada suara, te, te, te. Di situ kau merasakan luar biasa. Di situlah kau masuk dalam ruang ICU, kaca keliling. Barulah paham arti ICU. Wow, ini arti ICU. I see you, you don't see me. Aku bisa melihatmu, kau tak bisa melihat aku. Pulang dari sini, singgah rumah sakit. Lalu security-nya nanya, Pak, mau jenguk siapa? Semua yang sakit mau kujenguk. 2, tengok orang mati. Tanah digali. Setelah tanah digali becek karena baru saja hujan, dimasukkan jenazah orang kaya yang dulu tempat tidurnya tebal kasur, dimasukkan ke bawah. Ada orang kaya bawa spring bed, dimasukkan ke bawah. Di tengah hujan lebat itu ditimbun, datang anak mengambil skop, injak makam bapak biar padat, becek basah. Habis itu pulang semuanya, mobil mewah pulang, mobil besar pulang, istri yang cantik jelita yang dulu katanya kolah bulan kolah bintang, sedap tengah napasku pergi, tak bisa meninggalkan kau untuk selamanya bang. Mana ada mau bini masuk ke dalam? Mana ada. Saat itu kau betul-betul sadar, aku mesti hijrah. Tapi jangan lupa, yang setelah hijrah kalian buat komunitas. Saya macam-macam komunitas. Ada jumpa komunitas tato tobat. Semua orang yang bertato tobat. Saya tengok tatunya gambar cacing. Kenapa gambar cacing? Rupanya dulu waktu masih muda tegak, berotot, gambar ular kobra. Habis itu kena diabetes. Kurus-kurus, itu jadi cacing. Pula saya jumpa komunitas jombloan sejati. Jomblo aja semua. Ada pula jumpa komunitas di Jogja, dikasih saya jaket. Berikut ini pemasangan jaket geng motor kepada Ustaz Soma. Mana motornya? Jaketnya aja dulu.
Saya pakailah ke airport. Saya pakai ke airport, semua orang nengok saya. Rupanya mereka heran, jaket ini dipakai naik motor, bukan jalan kaki. Tertulis besar-besar situ, Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Makanya saya pakai itu kemarin. Terakhir, negeri bernama Serambi Mekah, tempat bernaung para ulama. Waktu asar masuklah sudah, saatnya menutup dengan doa. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa lil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'al lana dzanban illa ghafarta. Segala dosa silap kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Utang piutang kami bantu melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawwajta. Yang akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang salih dan saliha. Min ufadil Quran, para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, berjuang berjihad di jalanmu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal-waba'a wal-fasha'a wal-riba wal-zina wal-munkar. Jauhkan negeri kami, anak muda kami dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, beribadah dengan ibadah terbaik untukmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Jangan lupa tetap saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur.